Warga kurang mampu di Desa Ringin Agung, Magetan, Jawa Timur, berbondong-bondong membawa kantung-kantung berisi sampah ke bank sampah untuk ditukarkan dengan paket sembako. Ini merupakan program tahunan yang rutin dilakukan Karang Taruna setempat setiap menjelang Hari Raya Lebaran. Selain untuk membantu warga, program ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian warga pada sampah agar tidak membuangnya sembarangan.